ventanas. Ah, ini aromanya tercium sampai depan nih, Bu. Saya lihat tadi depan, Bu. Gambar apa tulisannya? Reklame Ibu ya? Ratu Cubit. Oh. Neng. Iya, Kang. Rabbit dia bilang. Ratu Cubit. Jadi buat info para pengunyah sejati juga ya. Ini namanya kue cubit. Sekarang sudah mulai berkembang di mana-mana, menjamur semua kue cubit. Ini awalnya dulu sejak zaman Belanda ternyata sudah ada. Awal namanya tuh Pover Cheese. Kalau nggak salah spelling ya, Pover Cheese. Nah, semakin lama semakin berkembang, berkembang akhirnya menjadi kue cubit. Nah, yang setengah matang ini lebih cenderung emang setengah matang, masih belepotan begini ya, Bu ya. Pakai sendok. Oh, ini aja nih, Bu, sendok ini aja deh. Coba yang setengah matang ya. Coba yang bubble gum pakai cookie rainbow. Kang, panas, Kang. Udah emang, Bu. Bunga. Bunga kan ya, Bu ya? Panas. Buat neng aja sini. Sini, panas. Ibu ketawanya seneng amat. Sampai berair mata. Enak, Bu. Semuanya. Oh, Neng. Kue cubit, rasanya mau cubit. Tapi kalau baru diangkat, bukan mau cubit lagi, biasa digampar. Nah, para pengunjung sejati yang ada di sana. Pepi sekarang ada di wilayah Menteng. Keunikan di sini, itu justru malah makin malam makin rame. Yang pertama, Pepi pengen nyobain ini nih. Ini salah satu our national dish. Tahu gejrot Menteng khas Cirebon. Ini. Cuma kan ini tahu biasa, kenapa jadi nama tahu gejrot? Karena? Karena nggak tahu kenapa jadi gejrot. Coba gejrot. Kang, pesen Kang. Bikinin satu, Kang. Rujak malam-malam. Jarang kan? Ini rujak ada loh malam-malam loh. Bikinin satu dong. Tahu gejrot nyampe. Oh. Delivery service ya, express. Nah, coba yuk. Neng, ayo Neng. Boleh nih, Kang? Ya, boleh lah. Coba ya. Rasanya seger. Pedas. Pedasnya pasti dari cabai ya? Iya. Bukan pedas omongan loh, cabai loh. Perpaduan dari rasa tahu dikasih kuah ini menghasilkan satu keharmonisan yang sangat luar biasa. Harmonis. Kalau jamu kan manis kayak Neng. Kalau ini pedes kayak... Kayak omongan kamu tuh lama-lama pedes. Jadi, si kuahnya tuh ya Neng ya, sampai masuk ke sela-sela ini ya. Itu pas begitu digigit, juicy. Itu nggak juicy? Kalau pertandingan itu seri sama. Juice. Enak ya Kang ya? Habisin ya Kang? Tinggal tunggu rujak. Rujak mana rujak? Nah, elok lamaan ah. Sabar Kang, itu giliran Neng. Bercanda, udah kenal sama si ininya, si abangnya. Wih, makasih ya. Lihat warnanya. Kuning, merah, sama pink. Meriah, Kang. Meriah. Dan dari sausnya juga nih. Sambalnya, garam, sama emang bumbu rujak, gula merah, cabai, garam, asam jawa pasti. Ada jambu merah. Coba ya, jambu merah pakai ini. Malam-malam makan rujak, enak juga. Balance nggak, Kang? Balance. Balance. Seimbang. Kan kalau malam makan buah sehat juga tuh. Cuman dari gulanya jangan terlalu banyak sama garamnya. Buahnya aja nggak apa-apa. Oke? Okay? Oke. Okay. Nikmati
makanan-makanan di Menteng pada malam hari. Bermacam makanan bervariasi meriah sekali. Dan Anda pasti tidak akan bosan karena bervariasi sekali. Neng, fotoin dong. Biasa kalau tempat-tempat asoy, kita foto. Ya. Siapkan. 1, 2, 3. Tahu kejerot! Ini pokoknya simpen kenangan-kenangan bahwa kita sudah makan di daerah Menteng. Neng. Thank you, Kang. Yaudah. Kita muter lagi yuk. Karena sebelah sana juga masih banyak yang bisa dikunyah. Para pengunyah sejati, kawasan Menteng, tempat jajanan di Menteng, itu rekomendasi juga untuk kamu semua bisa datang ke sini. Hangout bareng, nongkrong bareng, seru-seruan sembari makan. Yuk. Gimana seharian, seru kan? Keliling-keliling Jakarta dan masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Tetap merdeka! Dan jangan lupa follow Twitter dan Instagram yang ada di bawah ini nih. Saksikan juga ini nih, OK Food dari Senin sampai Jumat ya, jam 2.30 sore. Pepi sama Neng akan selalu memberikan info-info tempat makanan yang oke-oke, yang OK Food. Oke? Ya sudah. Ketemu lagi besok. Hidup punya!